Al-Imam Muhammad Al-Amin Asy-Syangkiti rahimahullah dalam tafsir surat Asy-Syura ketika menjelaskan firman Allah, "Wa ma khalaqtum fihi min syai'in fa hukmuhu ila Allah," dan apa yang kalian perselisihkan tentang sesuatu maka putusannya di tangan Allah. Beliau menjelaskan, sesungguhnya orang-orang yang mengikuti undang-undang buatan, yaitu dengan bahasa setan orang yang mengikuti undang-undang positif yang disyariatkan oleh setan lewat lisan wali-walinya seraya menyelisih apa yang Allah syariatkan lewat lisan para rasulnya, sesungguhnya tidak ada yang meragukan kekafiran dan kemusyrikan orang-orang itu kecuali orang yang mata hatinya sudah Allah tutup dan matanya sudah Allah butakan dari cahaya wahyu.